Halo Sabir, ketemu lagi sama aku, Anissa Desaila. Dan sekarang kita melanjut lagi main Minecraft di Desaila. After all this time, always ya balik lagi ke Desa Island, Sabir. So, hari ini aku pengen pajang karya-karya yang adorable, of course, dari kalian. Terus juga aku pengen bikin April Fool's pet dan juga ngasih armor ke gajah-gajah aku, Sabir. Jadi, langsung aja sekarang kita main bersama peri-peri aku yang adorable. Karena sekarang rumah pojok kreatifnya pindah, Sabir, ke rumahnya para peri. Soalnya di rumah balon udah penuh, jadi kita pindah ke Fairy Castle. Let's go! Hai, let's go! Oke, aku udah siapin beberapa karya yang adorable dari kalian. Dan ini juga udah ada space yang bakalan aku isi. Karya pertama ada dari Devi. Tuh, lihat Saber. Lucul banget ya. Untuk Anissa Desela dari Devi. Saber Simmer. So freaking adorable, Saber. Terus, karya kedua ada dari Tria. Lihat dong, lucul banget. Ada aku, ada butterfly, dan ada si Perbu. Selanjutnya, ada karya dari siapa nih? Kita pajang karya dari Desela Nisa Fans. So freaking adorable. Ya ampun, dia bikin aku baby Anissa Desela. Ucul banget. Ini ada karya dari It's Kitty Blue. Look so pretty. Itu aku. Terus bawa diamond pickaxe. So adorable. Kawaii banget. Aku suka banget. Berikutnya ada karya dari Rainbow Kitty. Look so adorable gak sih, Saber? Ucul banget. Kenapa kalian pada ucul-ucul sih semuanya? Ini ada karya dari Art Case ya. Tuh lihat. So cute, kawaii banget, lucu-lucu ya, ya ampun, aku suka banget. Yang ini ada karya dari Choco Bunny. Wow, another cuteness overload, Saber. Ya ampun, lucu banget, aku yang lagi peluk beruang gitu. Yang ini ada karya dari Shafa. Atau Kava, siapa kayaknya. Terima kasih ya, ini lucu banget, Saber Anissa. Oh, di belakangnya ada bentuk lope-lope gitu. Ucul, makasih ya. Berikutnya ada karya dari Depin. Lihat, tuh lucu banget. Depin ya. Maaf ya, Saber, saya salah sebut. Saber kayaknya adorable. Lihat dong, aku lagi peluk beruang. Emish banget, emish, suka-suka. Makasih ya. Yang ini ada dari Alana. Wow, cute. Saber, love, Anissa. So colorful, warna-warni banget. Pas banget sama tema Desa Island. Berikutnya ada karya dari Asmira. Wow, lihat. Lucunya itu ada aku. Frozen Sword, Blackpink, Choco Wall. Dan juga peluk beruang. Adorable banget gak sih? Ini ada karya dari Christy. Tuh, lihat. Tuh, dia bikin tulisan Anissa Desa. Like and subscribe, Saber. Peluk beruang. Adorable banget gak sih? Berikutnya ada karya dari Aura. Why? So kawaii. Lihat, itu ada aku. Dan juga para peluk beruang. Atau beruang-beruang yang adorable. Lagi dada-dada. Ucul banget. Karya terakhir ada dari It's Mutia. Ah, so kawaii. Ucul, lemes banget lihat pipinya gembil ya, kayak pipi aku yang suka makan cilok. Jadi Saber, aku mau terima kasih banyak buat kalian yang udah selalu kirimin karya-karya yang adorable. Terus juga yang selalu bisa bikin aku bahagia, senang. Dan bisa aku bagikan lagi ke kalian supaya bisa menginspirasi kalian untuk lebih kreatif lagi, Saber. Jadi terima kasih yang udah kirim karya-karya yang adorable dari kalian hari ini. Jadi kalau kalian pengen ikutan pojok kreatif juga, bisa langsung aja DM atau tag ke Instagram. Tapi sekarang aku lagi hiatus dulu main Instagram. Jadi mungkin nanti kalau misalnya aku balik ke Instagram, aku bakalan kasih tahu ke kalian. Karena ada banyak banget PR pojok kreatif yang belum aku tampilin ke kalian. Jadi ya, show me your magical art. Oh, ada para fairy. Ada Honeykin, Sugar Bun, dan Sugar Shine, dan Ginger Bun. Oh iya, aku tinggalin Rufus di luar ya. Ya ampun, ada Firefly Jar. Aku taruh sini satu deh untuk menerangi para karya dari kalian. Voila, so pretty. Dan nyala dong, cantik banget. Ayo, let's go, kita siap-siap bertemu siapapun yang ada di luar sana. Hola, Rufus, come here, let's go. Di episode kali ini pengen banget cari Kitty juga, di situ kan kebetulan ada jungle kan, quack. Jadi aku pengen gitu loh, mampir-mampir ke situ, kali aja kita bisa nemuin, ada creeper, yeah, let's go Rufus. Pada akhirnya Desailan balik dengan atmosfer yang sangat warna-warni banget ya, Saber tuh langitnya warna-warni lagi. Mendingan sekarang kita pulang, terus kita bocan, ih, oh iya itu aku ya,
apa sih ular-ular aku ya, ya ampun. Rupo, sit down. Kita masuk dari pintu belakang, jadi kita gak bisa ting-nong. Besok aja ting-nongnya, sampir mendingan sekarang kita bocah. Piu! Tak bisa tidur, ternyata ada monster, katanya. Di mana ya? Kita ting-nong, the power of ting-nong. Ternyata kamu di sini, Spidey. What are you doing? Mengganggu malam aja. Kita ting-nong lagi, the power of ting-nong. Dan sabar, as always, kalau kalian suka sama series ini, jangan lupa untuk like, share, dan comment, and telling your friends to pakai the power of hashtag semangat Jumat juga dong. Sekarang hari Jumat. Good morning, good morning, good morning, everybody. Okay, tadi aku mau ngapain sih? Oh ya, aku pengen bikin April Fool. Gimana cara bikinnya? Oh, kita bikin ini juga yuk. Aku butuh hide. Hide itu dapetnya dari mana ya? Aku punya gak ya? Kayak aku harus ngebunuh salah satu. Ya ampun. Ular-ular aku gede-gede banget. Kita lepasin aja di luar. Biarkan mereka hidup di alam bebas. Oke, okay, kita bikin April Fools. Kita harus bikin tripwire juga. Ini aku korbankan satu-satunya diamond yang aku punya. Kamu tuh makannya apa sih? Oh, dia makannya Bon Appetit, bebe. Aku harus ada diamond, terus ada redstone juga. Terus kita bikin tripwire, ya kan? Aku pengen coba-coba kayak gimana itu. April Fools. Oh, kita butuh obsidian nugget dan gold ingot juga. Aku butuh satu gold ingot. Terus pas banget ada obsidian nugget. Tinggal bikin tripwire-nya gimana? Coba, saya nggak pernah bikin soalnya. Butuh iron stick dan juga wood. Kita cek iron stick dan juga wood. And voila, jadi dong. Terus kita taruh di sini kalau nggak salah. Diamond di tengah, gold ingot di bawah. Aduh, itu sih Mr. Peter Peter dan saudara-saudaranya berisik banget. And voila. Oke, apa katanya? Spawn foolishness, 10 second cooldown. Dia makanan favoritnya tripwire hook. Kita harus bikin lebih banyak kalau kayak gitu. Karena dia kan makannya itu ya. Tripwire hook. Oke. Okay. Voila. Terus aku pengen bikin harness juga. Aku punya hide gak ya? Mana my cre- Oh, aku punya ternyata. Yes, please. Banyak banget. Kita bikin elephant harness. Butuh banyak banget hide. Dan juga iron. Dan juga wool. Kalau mau bikin elephant chest, sama aja kayak gitu juga. Ditambahin chest. Lihat dong, ini ada elephant garment. So pretty. Dan elephant howdah. Pengen-pengen. Kita butuh wool warna putih, merah, kuning. Yes, please. Yes, let's go. Aku butuh medallion satu. Terus kemudian I need pewarna di atas ya. Aku taruh atas ya. Udah, kita ambil wool. Butuh warna putih. Aku gak punya wool warna merah. Warna biru juga aku gak punya. Nih dia, warna kuning. Terus warna merah. Terus warna lime. Lime itu yang mana, yang atas ya? Nah, kenapa jadi pedang aku yang ditaruh di situ? Oke, okay. Udah, sekarang kita tinggal bikin wool yang warnanya biru deh. Oh, I can't wait. Butuh lapis. Sekalian kita bawa si Snakey keluar dari sini. Karena dia juga pengen hidup di luar. Snakey, come here, Snakey. Oh, gede banget, ya ampun. Snakey, ayo sini. DJ Snakey. Menggeliat-menggeliat gitu ya. Oke, selamat hidup di luar. Kalian harus mulai dewasa ya. Mana tadi si satu lagi ini dia. Oh, Mimi Perry Ularina sedang nongkrong di ruang TV. Mungkin dia pengen cookie. Oke, okay, cute. Mainnya jangan jauh-jauh ya, tapi ya di sini-sini aja supaya aku bisa mantau kalian. Ini dia bunga poppy. Banyak banget. Ya ampun, rindu banget ya sama Desailan. Oh, kita butuh berapa sih wool warna merahnya? Kita bikin 6 aja ya, sabar just in case. Bola. Oke, okay, kita mulai dari yang pertama dulu. Kita cobain elephant, apa tadi namanya, harness. Hide-nya ditaruh di sini. Kayaknya hide-nya kurang deh. Perasaan aku kayaknya di sini kan woolnya, terus di sini iron ingotnya salah ya, di sini kayaknya. Oh, kebalik, sabar. Aduh, nah, yay, jadi deh. Terus kita bikin elephant chest. Oh, kita butuh bikin chestnya, ya ampun. Let's go, kita bikin 2 chest untuk bikin elephant chest, ya kan, kayak gini. Taruh di sini satu, terus wool di atas sama di bawah, dan chestnya ada di kanan kirinya. And voila, jadi elephant chest, tuh kan. Udah jadi 2. Sekarang kita bikin elephant garment. Lihat dong, so pretty. Oh, kita butuh yang warna kuning ya, woolnya. Yaudah, kita bikin dulu.
kayak gitu. Terus kita taruh bawah sini, ini yang warna biru. Terus gimana tuh, lupa kan saya? Oh ya, medallion di sini. Medallion di tengah. Terus ini dandelion pewarna merah. Terus juga lime. Dan oh iya, aku tuh butuh pewarna pink. Ya ampun, pantesan aja nyoba salah ya. Dasar kamu Rufus. Let's go, kita coba lagi di sini aja nih. Pink, terus kuning, terus warna lime, terus di sini red wool, medallion, yellow wool, dan juga blue wool. Yay, finally complicated sekali ya. Oke, yang terakhir kita bikin elephant howdah. Pas banget, kita taruh yellow wool, terus dikelilingi sama wool warna merah, dan kita, oh no, aku gak punya stick lagi. Kenapa sih di momen-momen kayak gini stick? Ya ampun. Voila, oke, kita taruh, kita cobain lagi kayak gini. Terus ini di tengah, dan ini di sini. Yeay, jadi pada akhirnya kita cobain, kita tes. Pasti bakalan looks pretty banget. Let's go Rufus. Aduh, itu si Mr. Peter Peter berisik banget. Oh, kita harus bikin another ice cream truck. Tapi mungkin taco truck atau donut truck. Ah, yes please. Oke, kita cobain. Ini tuh gak ada gates-nya, seriusan. Rufus mau masuk gak? Ya udah diem situ ya. Kita cobain ini elephant howdah-nya. Gimana dulu sih, mungkin garment dulu kali ya. Klik kanan gitu langsung aja kan. Oke, rong-rong awas. Oke. Wow, rong-rong pakai dong. Lihat, keren banget dia. Sekarang kita pakein chestnya. OMG, keren. Wow. Oh, aku dapat kuncinya. Oh, aku bisa buka gitu. Oh, kita bisa naruh item. Nanti kita kalau mau exploring bawa si rong-rong aja ya. Sekarang kita cobain ke si bong-bong. Kok nggak bisa sih, aku pengen taruh howdah. Oke, tadi aku sempat research sedikit. Jadi si elephant howdah ini cuma bisa dipakai sama gajah Asia. Sedangkan si bongbong ini kan gajah Afrika. Jadi dia nggak bisa pakai saber. Dan kita harus pakai ini tuh. Kalau misalnya kita pakein harness, kita udah pakein ke si rong-rong, terus kita pakein garment ya. Aku nggak tahu bisa. Bisa dong, it works. Oh, ya ampun, lucu banget kamu rong-rong. Terus kita pakein howdahnya. Ready? Yes, please. Wow, lihat dong, dia so pretty banget, majestic banget, aku pengen naik dong. Gimana, aku bisa naik gak sih? Aku bisa naik kan? Oh, kita bisa nyuruh dia duduk dulu, baru aku bisa naik gitu. Duduk, duduk dong, duduk rong-rong. Oh, wow, lihat dong Saber, aku sekarang naik howdahnya si rong-rong dan aku bisa kontrol dia. Ya ampun, nanti dia kalau misalnya bikin kebun binatang gitu, aku bisa bikin pertunjukan gajah-gajah cantik gitu kan, karnival, terus poi-poi-poi-poi gitu, adorable kan. Oke, kau boleh berdiri lagi, yuk kita keluar, karena ternyata di Desailand masih banyak banget hal yang bisa kita explore lebih jauh lagi, ya kan Saber. Let's go Rufus, mendingan sekarang kita pulang dulu, karena besok kita harus siap-siap untuk nyobain April Full Pets. Aku pengen tahu apa yang bakalan dia kasih untuk aku, kejutan apa kira-kira. Oh ya, ini emang mau April ya? Kayak masih lama deh, ini masih Maret kok, udah mau April lagi sih. Good morning, good morning, good morning everybody. Aku juga harus baca-baca lagi buku-buku soal Chocopedia supaya aku bisa bikin another Chocopedia. Maksud aku Chocoboy ya, Saber. Ya ampun Rufus, dari tadi kamu aku tinggalin di luar. I'm so sorry. Yaudah, kamu tunggu sini ya. Takutnya nanti aneh-aneh lagi dianya. Mendingan kita cari tempat yang lebih jauh dari rumah. Tuh kan, mau ngetem kucing gak jadi-jadi. Yaudah lah, gak apa-apa. Kita nanti coba ke jungle sedikit kalau nemu. Kita bakalan tim di episode berikutnya. Oke, kita cobain. Cooldownnya 10 detik kan ya. Di sini udah lumayan jauh dari rumah. Oh, ya ampun, aku lapar lagi. Ih, untung aja ada si ini. Oke. Bon appetit. Oke, ayo kita cobain. Wah,
banget. Aku dapat slowness, regeneration at the same time, dan juga blindness. No. Harusnya aku gak usah percaya sama si April Fool Pet ini nih. Namanya aja udah gak meyakinkan ya, Saber. Seriusan, lama banget. Yaudah kita nikmati aja momen ini, Saber. Oh my gosh, lihat tuh. No. No. Kenapa tiba-tiba ada silverfish? Iu. Oke. Dia udah cool down, kita coba lagi. Sekali lagi, semoga gak aneh-aneh. Ya, ada Turkina. Oke. Gak bisa lagi, harus nunggu 10 detik lama ya. Ya udahlah, mendingan kita sekarang mampir ke jungle dulu. Jungle adventure ya kan, Saber. Chica, hola-hola. Terbang kali neng, nah gitu kan biar enak ya. Kita cari kira-kira di sini ada meong gak? Meong. Karena aku belum punya meong bawaan dari Minecraft. Banyak banget gajah. Mau jadi temennya rong-rong sama bong-bong gak? Suaranya sesuatu banget gak sih? Lihat banyak banget dong kuda-kuda, kinci, dan juga meong besar di sini. Hai, mana ya? Oh, itu ada meong. So cute. Nyesel gak bawa ikan ya? Ya sudahlah. Oke deh, sampai di sini dulu ya kita main Minecraft di Desailand. Jadi kalau kalian suka sama series ini, jangan lupa untuk like, share, dan comment, and telling your friends too. Dan ya, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam generasi kreatif, fan. Poi-poi.